saya senang sekali di sini dapat berjumpa dengan sahabat sepenyele semua. Kali ini akan berbagi tutorial cara menggunakan pita serut agar bergelombang. Mulai yuk. Yuk. Ini adalah pita yang ukuran kecil, sahabat sepenyele ya. Tapi sama saja ya cara menggunakannya. Kita buka saja bagian bawah dan terlihat ada pita kecil di dalamnya. Lalu kita tarik sahabat sepenyele ya, pelan-pelan, jangan terlalu kencang. Kita tarik, lalu akan berbentuk seperti ini sahabat sepenyele ya. Cantik kan? Sudah berbentuk seperti ini. Sekarang kita mau pita yang kecil dari dalamnya kita buat bergelombang sahabat sepenyele ya, biar nampak cantik. Kita tekan saja dengan gunting perlahan, lalu kita tarik ya seperti ya seperti ini, jadi akan bergelombang cantik, lebih cantik sahabat sepenyele ya. Ini adalah pita serut bergelombang, tinggal kita pakai untuk mempercantik kado ataupun hantaran seserahan. Mudah kan sahabat sepenyele semua? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.